Lapor, apel. Sebelum melaksanakan operasi Patu 2020, jajaran Polres Toraja Utara yang dipimpin langsung AKDP Yuda Wirajati Kusuma melakukan apel gelar pasukan di halaman kantor Polres Kamis 23 Juli 2020. Pada pelaksanaan apel gelar pasukan tersebut, Kapolres Toraja Utara membacakan amanat Kapolda Sulsel, Irjen Pol, Dr. Andus Mas Guntur Laupe terhadap personil yang akan melakukan operasi. Sementara Kasat Lantas Polres Toraja Utara, AKT Samuel Tolongan mengatakan bahwa operasi kali ini sedikit berbeda dengan operasi pada tahun-tahun sebelumnya. Polisi tidak melakukan razia di tempat, tapi secara hunting untuk menghindari kerumunan. Meski begitu, personil Satlantas Polres Toraja Utara akan ditempatkan di pos-pos lantas di titik-titik rawan pelanggaran. Apel gelar pasukan tersebut juga turut dihadiri Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paimbonan, yang turut menyaksikan kesiapan pasukan bersama Kapolres dalam rangka Operasi Patu 2020. Telah menginjak era digital di mana operasional order angkutan publik sudah berada dalam genggamnya. Cukup menggunakan handphone. Modernisasi ini perlu diikuti dengan inovasi dan kinerja Polri, khususnya polisi lalu lintas, sehingga mampu mengantisipasi segala dampak yang akan timbul dari modernisasi transportasi tersebut. Polisi lalu lintas terus berupaya melaksanakan program Kapolri yang disebut Promoter, yaitu adalah profesional, modern, dan terpercaya. Para peserta apel yang berbahagia, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kita diharapkan untuk 1. Mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, dan ketertiban serta kelancaran berlalu lintas. Meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. 3. Membangun budaya tertib berlalu lintas. Dan 4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Berdasarkan perjalanan yang telah dicanangkan oleh yang terpadu tertuang dalam tentu manajemen keselamatan jalan berkeselamatan. 5. Penangkartas Polri menjabarkan program ketujuh publik. Salah satu yang menjadi fokus yang pertama dan utama dalam sebanyak 109 kejadian secara 2019 sebanyak 15 orang. Jumlah pelanggaran lalu lintas operasi patuh tahun meningkat 120.555 lembar dan teguran sejumlah dijirah di tengah wabahnya COVID-19 pada masa dengan 5 Agustus 2020 secara serentak di Jadi disampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah hukum Toraja Utara, untuk penindakan pelanggaran lalu lintas, pada saat ini kami dari khususnya lalu lintas melaksanakan gelar operasi Patuh 2020, ya,
Jadi selama 14 hari mulai dari tanggal 23 Juli sampai tanggal 5 Agustus. Tujuan untuk kita melaksanakan gelar operasi patuh ini untuk meningkatkan disiplin, mendisiplinkan masyarakat untuk tertib berlalu lintas dan protokol kesehatan mereka harus ikuti. Ya, jadi apabila kita melaksanakan operasi dengan sistem hunting system maupun stasioner, itu apabila kita lihat masyarakat yang selama ini tidak menggunakan masker, atau kemudian di bus-bus mereka terlalu bertumpuk-tumpuk rapat, kami lakukan teguran-teguran. Memerintahkan untuk maskernya dipasang, kemudian jaga jarak. Kemudian penindakan-penindakan yang paling kita prioritaskan itu ada tiga, ya, yang sangat fatal apabila terjadinya kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, anak di bawah umur. Ya, kita tahu kalau anak di bawah umur secara undang-undang itu belum diperbolehkan untuk membawa kendaraan. Nah, kemudian tidak menggunakan helm. Di Toraja Utara sudah dilihat juga banyak sekali yang tidak menggunakan helm, apalagi kalau dari kampung masuk ke kota. Nah, nanti kita sudah berapa lama kita melakukan edukasi-edukasi untuk menggunakan helm. Kemudian yang fatal adalah melawan arus atau melanggar rambu. Nah, itu tiga prioritas utama yang kami akan lakukan penegakan hukum di bidang lalu lintas.